Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Surface Man. Oke, hari ini aku membuat konten dengar cerita, tengok cerita seram dari YouTube. Apa nih? Iqmal Noor. Oke, kita dengar apa dia punya video lah. Oke, guys. Oke, kita tengok video dia. Oke, guys. Oke, kita tengok video dia. Alamak, lain saya juga. Oke. Oke, mula sudah. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay kawan, assalamualaikum. So macam biasa korang dah nampak dekat title, dekat tajuk produk semua hari ni, kita kembali lagi dalam segmen horror. Ceritanya aku akan ringkaskan sikit lah supaya korang rasa macam korang tak dengar panjang sangat. So hari ni ada satu benda berlaku macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga. Aku sebenarnya sekarang ni, untuk waktu sekarang, aku tak tengok lagi rakaman CCTV aku. Aku langsung tak tengok lagi. Aku tak nak tengok lagi sebab aku nak tengok waktu aku nak buat reaction sekarang ni. Apa yang berlaku sebenarnya. Tadi, petang tadi aku keluar. Aku pergi makan kat luar. Tapi dekat-dekat studio aku ni je lah. Dekat-dekat dengan rumah aku je. Lepas tu aku balik. Aku terlelap waktu maghrib tadi. Aku memang terlelap. Malam ni sebenarnya memang aku dah target aku nak buat live sebenarnya. Okay, so aku memang nak buat live. Cuma aku tertidur waktu maghrib tadi. Aku dah tertidur. Aku tingtung sekejap. Lepas tu aku dengar ada bunyi kat depan. Maju. Aku dengar something ada bunyi kat depan. Aku mamai tadi. Maju. Lepas tu aku keluar. Cakap ni. Ini apa yang aku ingat. Aku keluar, lepas aku ingat bunyi Clio. Aku cari, tapi bukan bunyi Clio. Lepas tu ada satu lagi bunyi yang datang, tapi aku tak tahu bunyi apa. Dan aku tak tahu bunyi tu datang daripada mana. Dan aku terkejut beruk. Aku terkejut beruk, aku tak tipu. Aku terkejut sangat-sangat tadi. Aku terus masuk bilik, aku balik semula. Aku terus main maghrib. Lepas tu aku terus main isyak. Lepas tu aku terus buat live. Dan aku tak tengok lagi aku punya rakam CCTV apa benda semua. So sekarang pukul 2.39 tengah malam ataupun tengah pagi. Aku baru nak tengok. Kita tengok sama-sama. Sebab dari tadi aku tak tengok langsung. Aku takut nak tengok. Sebab kalau aku tengok nanti, aku takut aku tak jadi buat live tadi. Aku faham tak? Itu cerita dia. Aku tidur maghrib. Lepas tu tadi aku dengar ada bunyi bising kat depan. Aku tidur-tidur kat lampu depan. Memang gelap. Rumah aku gelap gelita tadi. Cuma ada lampu CCTV je kot. Aku tak tahu lah. Keluar aku dengan bunyi Clio. Tapi aku tak jumpa Clio sebab gelap sangat. So waktu aku tengah cari-cari Clio tu, ada satu lagi bunyi datang dan membuatkan aku terkejut. Dan aku masuk balik bilik semula dan aku sembayang. Itu saja. Aku tak tengok lagi rekam CCTV. So jomlah kita tengok sama-sama. Benda jatuh ke tadi? Jom tak apa-apa sebab jom kita tengok video tu sekarang lah. Okay guys, so ini adalah rekaman CCTV aku. Pukul berapa entah tadi aku tak sure. Aku tak sure tadi pukul berapa. So ini adalah rekaman CCTV yang aku tak tengok lagi. Yang waktu aku cakap aku tersedar tadi tu. Sebab ada satu ini. Aku tak tahu bunyi apa. So jom kita tengok sama-sama. Bunyi apa tu guys? Aku tak tengok lagi. Aku tak tahu apa yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Aku pakai mic hari ni ya. Minta maaf lah kalau aku cakap lolak-lolak sebab aku memang ngantuk sekarang ni. It's okay, pagi. Okay. Faham tak, faham. Terus punya apa tu? Oh my god, guys. Apa itu? Ya Allah. Kejap. Apa tu? Aku salah nampak ke? Apa tu? Aku keluar. Waktu ni lah aku ingat dia. Aku cari Clio. Wih, tadi aku nampak something wih kat sana. Kejap. Tu, minta maaf kalau aku ulang kejap. Sekejap je. Ini apa? Oh my god, aku nampak tak kat sana? Aku nampak. Aku nampak lah. Tu cuma ada kepala, hidung. Okay, ini Iqmal Noor. Sabar. Astagfirullah. Aku tak tipu weh. Game ni kau cari apa ni?
keluar mana? Eh, dia cari apa ni? Waktu ni aku memang tak nampak tu sebab memang gelap sangat. Lampu CCTV ni yang nampak dia macam terang tau sebab dia ada night vision punya. Tapi ni memang gelap. Aku kat sini aku tak nampak apa-apa betul. Aku tak nampak apa-apa sebenarnya. Aku jatuh. Aku jatuh ni. Aku sedar aku terkejut je tapi aku tak tahu lah aku jatuh macam tu. Kejap. Boleh tak kita cepatkan sikit ke arah sini? Aku sabar je kurang-kurang kita sabar. Tengok lagi sikit. Sekejap, sekejap je. Dan kita berang nanti. Punya kerusi ni lah guys. Kalau dengar ni bunyi terus kau lagi tu. Terkejut buruk. Patutlah yang aku ni kena bunyi. Bunyi macam tu aku tak terkejut lah. Aku tak tengah gelak-gelak tu. Lepas tu aku masuk bilik tu aku buka lampu. Aku duduk sekejap aku ambil wuduk. Oh my god. Patutlah aku terkejut. Oh my god. Ni kerusi ni. Oh my god. Sini bergerak. Ya Allah. Sekejap. Sekejap. Sekejap guys. Sekejap. Kau bukan muka si ketawa kau lah sampai. Tak tak, yang bunyi tu lah yang belakang kiri. Yang dekat tepi tembok tu apa asal berluar. Kejap, yang kat tepi tembok. Aku keluar pintu je. Aku keluar pintu dia hilang. Aku tengok ni dekat dalam rumah ni. Ini first time aku tak pernah tengok lagi tau. Ini first time aku tengok. Patutlah. Tapi wait, serius wait. Kau tahu tak memang aku tak boleh nampak. Sebab tadi aku memang tak buka lampu. Lampu bilik pun aku tak buka. Lampu tandas pun aku tak buka. Lampu ruang tamu pun aku tak buka. Sebab malam tadi kalau korang tengok macam cerah tu, CCTV tu memang dilengkapi dengan night vision. Maksudnya bila tengah malam tak ada cahaya, dia akan jadi hitam putih. Tapi kita boleh nampak apa yang berlaku dekat dalam rumah lah. Dan mula-mula tu aku ada dengar satu bunyi ketak. Lepas tu yang aku keluar. Tu yang aku tersedar daripada aku tidur maghrib tu kan. Aku tersedar. Lepas tu aku keluar. Aku macam, eh, clear ke? Lepas tu aku keluar. Oh my god. Lepas tu waktu aku jengah tadi, maksudnya aku tidur dekat tepi tembok tu lah. Aku tahu tak tepi tembok tu dulu tempat tahi kering. Tempat pasir tahi kering. Dekat situ. Lepas aku pergi cari. Oh my god. Aku pergi jengah pula tadi dekat tepi tembok tu. Aku pergi betul kemal. Tapi aku tak ada bau apa-apa. Aku tak ada nampak apa-apa tau. Bau nampak pun tidak. Mungkin sebab gelap agaknya lah. Tapi memang aku tak nampak. Aku tak nampak dan ya Allah aku tak naklah nampak kan. Lepas tu, kau nampak lah tu. Tadi tu, aku memang tak nampak benda apa tadi sebab kerusi tu ada dekat situ tadi kan. Dari CCTV ni baru aku nampak rupanya disebabkan kerusi tu, bunyi kerusi tu buat aku terkejut. Guys, aku selang berbadak je tadi malam live aku buat cerita seram. Aku tak tahu pula. Hari Khamis lah. Maksudnya hari kejadian ni. Sekarang ni aku buat dari pagi kan. Maksudnya hari ni dah hari Jumaat. Semalam tu hari Khamis malam Jumaat. Aku pun sedap kepala badak dia je. Aku pergi buat cerita seram. Guys, sumpah aku speech cakap. Aku tak tahu nak cakap apa guys. Cakap bismillah. Ya, apa yang aku patut buat sekarang? Itu azan yang terakam CCTV tau. Yang waktu aku baru beli CCTV. Kalau sebelum-sebelum ni, sebelum aku beli CCTV,
berpesta. Tanta banyak lagi tak benda yang terakam. Diorang berpesta. Makan-makan. Benda yang aku tak nampak, tapi sebenarnya ada dalam rumah ni. Ui, apa benda yang aku patut buat sekarang? Dah cakap aku pergi paranormal, aku tak buat paranormal pun. Aku tak buat apa-apa pun yang memuja. Tapi kan tadi aku sampai jap, jom ikut aku nak pergi balik tempat tu, aku sampai jap. Sebab tadi aku tak nampak apa aku tahu. Mana? Kiwi, aku tak nampak apa-apa tadi. Serius aku tak tipu. Aku tengok ni, hang. Kau nampak apa je? Pintu tandas. Okey, ada pintu tandas. Lepas ada mesin basuh. Tempat tahi keliu dan anak-anaknya. Mana ada apa-apa? Ni lah tembok tadi. Pintu kat mana? Ni pasti tempat dia berak tu tadi. Guys, adakah korang nampak benda yang sama dengan apa yang aku nampak? Aku rasa aku kena azan lah, Wee. Aku kena azan. Mam, kau mesti kena azan. Kau mesti kena azan. Kau mesti azan. Tapi waktu mula-mula aku masuk rumah ni, aku dah azan. Setiap penjuru rumah aku dah azan. Tak tahulah dia mengikut aku daripada mana, aku tak tahulah. Esok ada Jumaat kan? Esok biar aku azan kat rumah ni. Azan 7 kali. Sebab selama ni tak ada pulak selama. Gila, aku tak tahulah sebab selama ni kita tak pasang CCTV kan. Masa ni kita tak pernah nampak. Ada bunyi-bunyi macam tu, tapi macam aku ingat keliru je lah. Okay guys, itu saja video saya pada hari ini. Kalau korang suka video aku pada hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, jumpa lagi. See you.